topik hari ini adalah mengenai Let's Tinder. Tahu tak Tinder itu apa? Tinder itu adalah satu apps ataupun aplikasi mencari jodoh. Sebenarnya dia macam apps untuk mencari spouse ataupun dating apps. So antara dating apps yang aktif dekat Malaysia adalah Tinder. Tinder ni adalah dating apps yang sangat-sangat popular, yang various ataupun orang kata Melayu main, Cina, India pun main, kerana Tinder adalah antara dating apps yang sangat-sangat aktif di Malaysia. Kita pergi je Google Play Store, Google App Store, kita install Tinder and esok tu korang dapat jodoh. Nak kenal orang baru, Tinder ni ada macam-macam pros and cons dia. Antaranya, pros untuk Tinder adalah mudah untuk kita gunakan, sebabnya button untuk cari tu adalah simple dan sangat-sangat sikit, dan juga location based. So korang boleh cari orang yang berdekatan korang punya radius. Senanglah nak jumpa. Dan juga the biggest pool of users, sangat-sangat ramai pengguna di Malaysia yang menggunakan Tinder. Dan korang boleh filter untuk umur dan juga jarak, nak yang between berapa kilometer. Dan juga korang boleh filter orang sebelum mereka message korang. Jadi kalau korang tak suka orang tu, boleh tolak je lah, macam tu. And then cons dia adalah tak senang untuk cari mutual interest, sebabnya dia tak synchronize melalui itu. Tapi dan juga korang tak boleh filter melalui tinggi, minat dan juga education. Itulah dia antara cons untuk Tinder. Untuk Tinder Plus juga, korang boleh rewind on a wrong left side. Contoh korang dah terswipe left, tak suka lelaki ni ataupun girl ni, korang boleh rewind balik, nak check balik. Then unlimited right swipe, korang boleh swipe berapa banyak yang korang suka. Kalau nak orang kata attract lagi banyak lagi girls or boys, korang boleh sorok umur korang. Dan juga korang boleh swipe right kalau korang suka, and then swipe left kalau korang tidak suka. Dan chat box hanya akan terbuka sekiranya anda ada mutual match. Kalau dia suka awak, awak suka dia, dan baru korang boleh chat. So it's a top dating platforms worldwide. Selain daripada Tinder, yang aktif di Malaysia adalah Paktor. Sama juga macam Tinder, seakan-akan it's like swipe juga. So korang boleh filter orang sebelum mereka message orang, and boleh cari mutual interest. Itu pros dia. Selain daripada Tinder tadi, tak boleh cari mutual interest tu tak, korang boleh juga filter pekerjaan, education dan juga ketinggian. Boleh view siapa yang suka korang, dan juga view suggested profiles. Yang ini kalau korang beli premium features dekat Paktor. Itu dia. Dan cons dia adalah korang, even though you can scan by numbers of mutual interest, you can't see what they are. So itu adalah antara cons bagi apps Paktor. Dan juga kita ada Coffee Meets Bagel quality dating made easy katanya. Sama juga untuk dating apps ini, dan juga dia ada beans dia tau. So korang boleh unlock extra bagel, korang boleh view mutual friends, korang boleh unlock dead chats. Dekat sini dia cakap Coffee Meets Bagel ni dia tak terlalu dating app sangat tau, sebab dia macam korang boleh kumpul beans, and masa untuk bercakap dengan seseorang itu adalah terhad. Maksudnya korang boleh sesuatu kata, boleh buang cepat-cepat chat yang korang tak nak dan sebagainya. Dan itulah dia. Dan cons dia adalah limited match dan requires time to set up design profile. So korang macam edit korang punya profile tu agak lama. Okay, dan seterusnya kita ada juga OkCupid, Happen, or It Just Happen katanya, Lovoo, L-O-V-O-O. Itu dia antaranya apps dating yang terdapat di Malaysia, Apple App Store dan juga Google Play. Alright, jadi kenapa korang kena install Tinder? Sebab Tinder ni bukan lagi taboo ataupun orang kata macam ew, Tinder, sedih sangat ke korang ni sampai nak kena install Tinder. Jadi jangan risau, it's not taboo anymore we korang. Antaranya juga adalah kita boleh break away ataupun break the ice, yang mana kita tidak perlu lagi gunakan traditional punya cara untuk dapatkan pasangan. Korang juga tak perlu nak orang kata beri sangat komitmen yang sangat-sangat penting
think just like macam kita kenal orang baru bila kita ada Tinder ini juga, dan kita boleh, orang kena banyak pilihan, dan juga korang ada pilihan untuk pilih. Okay, korang kalau tak okay dengan this guy untuk yang korang jumpa semalam, korang boleh try other guy untuk esoknya. So kalau date yang korang lalui sekarang tak menjadi, dan korang juga yang tak pernah nak pergi dating dan sebagainya, korang jangan risau, Tinder akan memberi korang berbagai peluang untuk melakukannya. Korang boleh dating kat sini, korang akan jumpa strangers and get to know them. So itulah antara kebaikan untuk Tinder. So korang kena install Tinder kalau korang nak lalui all this pengalaman, okay?